Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Today, we will learn about English and we will continue our lessons from the last weeks, okay? Today, we will learn about my house. You can open your book. Di page 22, unit 9. Jika kalian nanti sudah membuka buku kalian di halaman 22, kalian akan menemukan unit 9. Unit 9, the title is My House. Judulnya adalah Rumahku. Jadi di minggu ini, kelas bahasa Inggris kita akan mempelajari tentang rumahku, rumah saya. Ya? Kita akan mempelajari bagian-bagian dari rumah. Di rumah itu ada bagian-bagiannya, ruangan-ruangannya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut apa sajakah itu? Jika di bagian bawah, jika sudah, itu ada standard competence dan juga basic competence. Kemudian di bawahnya di sini adalah let's study. You arrive at home from school in the afternoon. Kamu pulang ke rumah sampai di rumah setelah sekolah di siang hari. You feel tired and want to take a nap in your bedroom. Kamu merasakan capek atau letih, kemudian kalian pasti ingin tidur siang di kamar tidur kalian. But before you take a nap, you clean yourself in the bedroom. Tapi sebelum kalian tidur siang, kalian membersihkan diri sendiri, membersihkan diri kalian sebelum tidur di kamar mandi. Bedroom and bathroom are the parts of the house. Jadi kamar tidur dan juga kamar mandi merupakan bagian dari rumah. Do you know the other parts of the house? Apakah kamu tahu bagian lain dari rumah kalian selain kamar mandi dan kamar tidur? Do you know the things there? Apakah kalian tahu bahwa ada ruangan-ruangan itu di rumah kalian? Jadi, kita hari ini akan mempelajari tentang bagian-bagian rumah. Kemudian di bawahnya, bisa kalian lihat, itu ada di material review. Di sini ada listening test 1. Listen and repeat. Dengar dan ulangilah. Nanti kalian bisa lihat di number 1, itu ada garden. 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 Oh ya, tugas kalian adalah memberikan terjemahan dalam menulis dalam bahasa Indonesianya di bagian bawah. Tentu saja tugas kalian yang pasti adalah mendengarkan dan mengulangi. Garden. Garden adalah taman. Taman. Biasanya garden ini ada di depan rumah, di samping rumah, atau di belakang rumah kalian. Atau mungkin ada yang gardennya di dalam rumah. Jadi garden adalah taman atau kebun. Kemudian number 2 is garage. 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 Garage is garasi. Garasi. Garasi mobil atau garasi motor. Kemudian number 3 is veranda. Veranda. Atau dalam bahasa Indonesia adalah beranda, depan rumah. Teras, itu adalah veranda dalam bahasa Inggris. Kemudian number 4 is living room. Living room. Number 4 is living room. Living room. Living room. Apa? Living room. Living room merupakan ruang tamu. Ruang tamu. Biasanya di living room ini kalian menerima tamu-tamu kalian. Kemudian jika sudah, kalian bisa lihat di halaman selanjutnya, yaitu ada di halaman 23, page 23. Di sini ada kelanjutan dari bagian-bagian rumah, yaitu ada bedroom. Bedroom itu adalah kamar tidur, tempat kalian tidur, tempat kalian istirahat, bedroom. Kemudian, the next room is kitchen. Kitchen.
kitchen. Kitchen. Kitchen adalah dapur. Kalian bisa, jika kalian ingin memasak, kalian perginya ke kitchen, dapur. Kemudian selanjutnya adalah bathroom. 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 Nah, di bathroom ini adalah ketika kalian mandi. Mandi, cuci kaki, kemudian wudu, kemudian mungkin buang air kecil, buang air besar, itu ada di bathroom. Di bathroom ini yaitu adalah iya, kamar mandi. Kemudian yang terakhir adalah dining room. Dining room. Dining room. Apa anak-anak? Dining room. Jadi dining room ini di sini biasa kalian sarapan, makan siang, kemudian dinner atau makan malam, itu adalah di dining room. Artinya adalah ruang makan. Nah, di bawahnya jika sudah itu ada di test 2, listen and complete the sentence. Dengar dan lengkapilah kalimatnya. Bisa kalian dengarkan ya. Nanti akan misalnya bacakan. Tugas kalian adalah melengkapi. Tadi kan sudah misalnya sebutkan ruangan-ruangan dan juga beserta fungsinya secara singkat. Nah, tugas kalian adalah melengkapi. Oke. Dalam bahasa Inggris ya, menuliskan jawabannya dalam bahasa Inggris. Number 1. Itu ada mother is cooking in the dot dot dot. Mother is cooking in the, ibu memasak di, di mana ibu memasak? Nah, kalian jawab di nomor 1. Kemudian number 2 itu adalah Tere is watching television in the, Tere menonton TV di. Kemudian number 3, Bobby is sleeping in the, Bobby tertidur di, atau Bobby tidur di, di mana Bobby tidur. Kemudian number 3, there are dot 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 and dot 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 in the bedroom. Ada titik-titik dan titik-titik di tempat tidur. Ada apa saja di dalam tempat tidur kalian? Kemudian number 5, I need a dot 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 and a dot 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 to eat. I need a dot 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 and a dot 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 to eat. Saya memerlukan sebuah titik-titik dan titik-titik untuk makan. Alat makan kalian itu apa aja nih? Kalian bisa sebutkan dua saja. Oke. Number 6, ya sudah. Tanya is eating in the, Tanya is eating in the. Nah, Tanya makannya ada di mana? Tanya makan di mana? Kemudian number 7, Lydia wants to take a bath, she brings. Nah, Lydia mau mandi. Dia membawa apa ketika mau mandi? Jika sudah, the last number is father is watering the plants at the. Ayah menyiram tanaman di mana? Tanaman tadi ditanam di. Nah, di situ jawabannya. Kemudian jika sudah ya, nanti jika terlalu cepat bisa kalian pause ya. Itu ada di speaking. Expression. Tugas kalian adalah, kalian baca dulu, mulai dari title-nya, expression. There are some expressions which are related to the parts and the things at a house. Pay attention to the dialogues below. Ada beberapa ungkapan yang berkaitan dengan bagian-bagian dan benda-benda yang berada di dalam rumah. Perhatikan dialog-dialog di bawah ini. Number 1. Ini ada dua anak laki-laki yang sedang ngobrol, melakukan dialog. Number 1 is, what is that? Apakah itu? There is a bedroom. Sesuai gambarnya, jika kalian perhatikan, ini adalah gambar tempat tidur. Dijawab sama temennya, that is a bedroom. Itu adalah tempat tidur. Kemudian jika sudah, kalian lihat di gambar yang nomor 2, mungkin itu ada siapa ya, mungkin ada Wildan sama Alisa bertanya. Wildan tanya ke Alisa, where is the soap? Dimanakah sabunnya? Kemudian Alisa menjawab, it is in the bathroom. Sabunnya ada di kamar mandi.
itu. Jika sudah, you can open the next page. Di halaman selanjutnya, itu ada di bagian atas, test 3. Sama-sama dibalik ya, di halaman 3. Practice the dialogue below. Praktekkan dialog berikut. Tugas kalian adalah mempraktekkan dialog ini bersama dengan mungkin orang tua atau kakak kalian. Nanti bisa kalian kirim lewat voice note di WhatsApp atau video. Oke? Bisa langsung kalian kirim ke wali kelasnya atau bisa kalian kirim juga ke Miss Ria. Atau juga bisa dikirimkan ke Mrs. Uma. Kemudian kita mulai ya dari yang paling atas. Itu ada dua percakapan dari dua orang. Satu percakapan dari dua orang. Yaitu antara Mario dan juga Mother. Nah, di sini itu kan ada Mario, Mother, Mario, Mom. Mom dengan Mother itu sama ya, sama-sama ibu. Oke, jika sudah siap, kita mulai dari Mario dulu. Jadi nanti tugas kalian, kalian adalah sebagai Mario. Mom, where are you? Ibu, kamu di mana? Kemudian ibunya menjawab, Mother, I'm in the kitchen, dear. Ibu ada di dapur, sayang. Kemudian Mario bilang lagi, what are you doing, Mom? Apa yang kamu lakukan, Ibu? Kemudian mamanya menjawab, ibunya menjawab, I'm cooking for lunch. Ibu sedang memasak untuk makan siang. Nah, kemudian Mario bertanya lagi, where is Dad? Di manakah ayah? Kemudian sama mamanya, sama ibunya dijawab, oh, he is in the garage. Oh, ayah ada di garasi. Kemudian Mario bertanya lagi, what is he doing there? Apa yang dilakukan ayah di garasi? Di sana, di sananya di garasi itu ayah lagi ngapain? Kemudian ibunya dijawab, he is fixing your bicycle. Go and tell him that the lunch is ready. Ayah sedang memperbaiki sepedamu. Nah, sekarang kamu pergi ke garasi sana dan beritahu ayah kalau makan siangnya sudah siap. Kemudian Mario goes to the garage. Kemudian Mario pergi ke garasi. Nah, ini ganti. Jadi sekarang percakapannya adalah Mario dan Dad. Mario dan ayahnya. Mario bilang gini, hi Dad, halo ayah. Kemudian ayahnya menjawab, hi Mario, I have fixed your bicycle. Halo Mario, ayah sudah memperbaiki sepedamu. Kemudian Mario bilang, thanks Dad, terima kasih ayah. Wow, it looks like new again. Wow, ini terlihat seperti baru lagi. Kemudian ayahnya menjawab, sure it is, ya sama-sama. Kemudian Mario bilang lagi pesannya yang tadi dititipkan oleh ibunya. Oh Dad, Mom told me that the lunch is ready in the dining room. Oh ayah, tadi ibu bilang bahwa makan siangnya sudah siap di tempat makan, ruang makan. Kemudian ayahnya menjawab, okay son, let's have lunch together. Baiklah, mari kita sekarang makan siang bersama-sama. Nah, tugas kalian adalah seperti tadi. Kalian melakukan percakapan ini bisa direcord melalui video ataupun melalui VN dan dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing atau langsung ke Miss Ria atau langsung ke Mrs. Uma. Jadi ya, tugas kalian adalah mengerjakan di test 2, halaman 23, halaman 23, dan juga melakukan percakapan dialog di halaman 24. Untuk minggu ini, tugas kalian itu saja. Sekian dan terima kasih. Thank you. I think that's all for today. See you on the next lessons in the next weeks. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.